Allah Subhanahu wa taala tidak memikulkan dosa ini kepada ibunda Hawa, tapi Allah Subhanahu wa taala memikulkan dosanya kepada ayah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جماعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman Rahim. Kalau Allah Subhanahu wa taala tutup cuma satu pintu rezekinya, akan dibuka 10 pintu lagi. Tugas kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Semua kita, rizki kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini banyak pertanyaan, banyak yang takut, banyak yang khawatir. Di pandemi ini, COVID ini, banyak usaha sudah tutup. Banyak usaha sudah bangkrut. Banyak tidak dapat kerjaan lagi. Tenang saja. Allah tidak pernah lupa hambanya. Huwa alladhi khalaqakum, huwa alladhi yarzuqukum. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Allah yang atur masalah rizki-rizki kita. Jangan banyak fikiran. لن تموت نفس حتى توفى رزقها وأجلها. Untuk semua teman-teman kita yang tanggung jawab keluarganya, kepala keluarganya, ayah yang punya anak, suami yang punya istri, yang wajib baginya harus infaki untuk keluarganya atau anaknya atau istrinya. Butuhannya banyak, tapi rezekinya belum ada. Contohnya seperti kisah ini. Penjual mie ayam ini tampak sigap melayani pembelinya. Sekilas, tidak ada yang berbeda dengan penjual mie ayam di kawasan BSD Tangerang Selatan. Namun siapa menduga, penjual mie ayam ini adalah seorang pilot di salah satu maskapai penerbangan ternama. Megah Putra Perkasa terpaksa berjualan mie ayam lantaran belum normalnya jadwal penerbangan di masa pandemi COVID-19. Bapak empat orang anak ini menuturkan jika dirinya memulai berdagang mie ayam sejak bulan April atau sejak diberhentikan sementara dari jadwal penerbangan. Megah mengatakan awalnya ia menjual mie ayam melalui online. Kini pesanan terus meningkat. Hampir 100 mangkok porsi mie ayam ludes terjual dalam kurun waktu kurang dari 6 jam. Sedikit untuk menambah income keluarga. Oke, saya, istri, adik ipar dan ipar saya itu berusaha untuk cari masukan dengan bikin mie ayam online ini, termasuk bahan-bahan yang lain, termasuk salmon mentai, kemudian jual bajungan, seperti itu. Subhanallah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala arhamu bina min ummahatina. Allah lebih sayang kepada kita lebih daripada ibu kepada anaknya. Coba bayangkan. Tidak duduk di rumah aja, tapi harus kita menamalkan, harus cari sebabnya. Itu yang Allah tunggukan. Tunggukan dari hambanya, cuma laksanakan sebabnya. Nanti saya akan buka jalurnya. Ini contohnya, subhanallah.
pilot, tapi jualan mie. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu-pintu rizkinya. Inna allaha huwa al-razzaqu dhul quwwati al-matin. Jadi masalah rizki, jangan takut, jangan khawatir. Cuma tugas kita apa? Jadi orang yang tanggung jawab keluarganya. Jadi orang yang betul-betul jaga keluarganya. Jangan malas. Tidak boleh gara-gara corona, gara-gara covid, jadi duduk di rumah, nunggu ada yang berikan sedekah niat. Tidak boleh bagi orang muslim begitu. Tapi lebih semangat lagi, lebih amal lagi. Innamal a'malu bil asbabi, itu harus kita laksanakan sebab niat, baru Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalur niat. I'qilha wa tawakkal. Rapat dan ikat haiwania, kudania, ikat dia dulu, baru tawakkal ala Allah. Jadi harus ada sebab niat dulu dari kita. Nanti akan melihat sendiri, itu wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan Allah berikan jalur rizkinya dari jalur-jalur yang tidak pernah kita sangkakan. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah, lebih semangat lagi. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Selalu doa, selalu minta kepada Allah, berikan jalur niat. Yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melupa hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Luar biasa Syekh Husain memaparkan tentang bagaimana sebuah rizki diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itulah rizkimu. Allah tidak berfirman rizkimu di tanganmu. Tidak. Allah tidak berfirman rizkimu di usahamu. Tidak. Allah tidak berfirman rizkimu di profesimu. Tidak. Allah tidak berfirman rizkimu di kantormu. Tidak. Tapi Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itulah rizkimu. Allah yang mengatur rizki. Wahai para suami, dalam kondisi COVID seperti ini, jangan putus asa. Anda boleh hilang pekerjaan. Mungkin Anda diberhentikan dari tempat kerja. Mungkin perusahaan Anda tutup. Mungkin. Tapi Allah tidak menyebutkan bahwa rizkimu di bosmu. Tidak. Tapi Allah menyebutkan wa fis sama'i rizqukum. Benar, ini tanggung jawab seorang suami. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Qawwam satu akar kata dengan qama yaqumu. Di sini ada tiga makna bagaimana seorang suami bertanggung jawab atas rizki. Yang pertama adalah qaimun bil mas'uliyah, bahwa seorang suami yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga. Seperti seorang supir, seperti seorang pilot. Anda yang memutuskan, Anda yang menggerakkan, mau dibawa kemana ini pesawat. Ini mas'uliyah. Suami di rumah, dia yang bertanggung jawab. Mau dibawa kemana ini rumah? Mau dibawa ke surga atau ke neraka? Qa'imun bil mas'uliyah. Karenanya seorang suami hendaklah memastikan bahwa dia harus jujur. Dia harus lurus imannya. Dia harus mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qa'imun bitarbiyah, bahwa seorang suami yang mendidik istri, mendidik anak. Anak belajar menjadi baik karena melihat contoh dari ayahnya. Anak belajar menjadi baik karena selalu melihat ayahnya membaca Quran. Ayahnya sholat, maka anak ikut membaca Quran, ikut sholat. Istri juga demikian. Yang mendidik istri adalah suami. Karenanya ketika ibunda Hawa melanggar di surga, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memikulkan dosa ini kepada ibunda Hawa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memikulkan dosanya kepada ayahanda Nabi Adam alaihissalam. Fa'asa Adam rabbahu fawawa. Nabi Adam berbuat dosa. Seharusnya Allah berfirman, fa'asa Adam wa Hawa. Tapi kenapa Allah tidak menyebut ibunda Hawa, bahwa suamilah yang bertanggung jawab untuk membina keluarganya, membina istrinya. Yang ketiga adalah bahwa qa'imun bin nafaqah, bahwa seorang suami
yang bertanggung jawab atas nafkah. Nafkah inilah yang harus diyakini bagi seorang suami bahwa itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wahai para suami, jangan putus asa. Sekalipun wabah belum tahu sampai kapan ini selesai. Covid ini tidak tahu terus menutup pintu-pintu untuk kita mencari penghidupan. Wahai para suami, sabarlah. Insyaallah Allah memastikan bahwa wa fis sama'i rizqukum. Rizkimu di langit. Tidak ada rizki ketukar. Karena itu jangan sampai seorang suami karena kondisi Covid dijadikan alasan untuk mengambil yang haram. Jangan. Wa kulu min rizqihi, kata Allah. Ini rizki dari Allah. Dhamirnya kepada Allah. Wa kulu min rizqihi. Allah yang telah menyediakan rizki itu. Tapi ingat, setiap rizki yang kita dapatkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur. Dari sini, saudaraku rahimakumullah, para suami di mana Anda berada, tetaplah Anda istiqamah. Tetaplah Anda menjadikan situasi ini sebagai ujian yang harus Anda sabar. Tetaplah berusaha mengambil yang halal sekalipun sedikit. Jangan tergiur kepada yang haram. Jangan tergoda dengan yang haram sekalipun banyak. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Sampaikan Muhammad, kata Allah, tidak sama antara harta haram dan harta halal. Allah menyebut harta haram dengan istilah al-khabith. Allah menyebut harta halal dengan istilah at-thayyib. Walau a'jaba kasratul khabith, kata Allah, sekalipun yang haram itu banyak menggoda, menggiurkan, jangan mengambil. Ini pelajaran luar biasa bahwa kita belajar untuk bertahan dalam hidup. Bertahan dengan yang halal. Sekalipun itu sedikit, maka dia ridha mengambilnya. Dia berusaha dari pintu yang halal. Sekalipun itu nampak dan setelah zahir seakan-akan rendah. Tidak, saudaraku. Tidak ada kerendahan bagi orang yang mencari yang halal. Justru kehinaan itu adalah ketika seseorang mengambil yang haram, mengambil yang jalan dosa. Itulah kehinaan yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا ذا القوة المتين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. يا حي يا قيوم، يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أرزاقنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم أعنا على مسؤولياتنا. اللهم وفقنا لرضاك، واجعل أعمالنا الصالحة في رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.